Selamat datang di channel Ngabarin Bola. Semua berita bola akan kami informasikan kepada Anda semua pecinta sepak bola. Tonton terus berita bola hari ini. Hasil pertandingan Liga Inggris Senin 2 September 2024. Chelsea bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace. Gol Chelsea diciptakan oleh Nicholas Jackson menit ke-25, sedangkan gol Crystal Palace diciptakan oleh Eberechi Eze menit ke-53. Dengan hasil ini, Chelsea menempati peringkat ke-11 dengan 4 poin, sedangkan Crystal Palace menempati peringkat ke-16 dengan 1 poin. Newcastle menang 2-1 atas Tottenham. Gol Newcastle diciptakan oleh Harvey Barnes menit ke-37 dan Alexander Isak menit ke-78. Dan gol Tottenham diciptakan oleh Dan Brun bunuh diri menit ke-56. Dengan hasil ini, Newcastle menempati peringkat ke-5 dengan 7 poin, sedangkan Tottenham menempati peringkat ke-10 dengan 4 poin. Manchester United kalah telak 0-3 melawan Liverpool. Gol Liverpool diciptakan oleh Luis Diaz menit ke-35 dan 42 dan Mohamed Salah menit ke-56. Dengan hasil ini, Manchester United menempati peringkat ke-14 dengan 3 poin. Sedangkan Liverpool menempati peringkat kedua dengan 9 poin. Daftar top skor Liga Inggris pekan ke-3. Erling Haaland dari Manchester City 7 gol. Loni Madueke dari Chelsea 3 gol. Mohamed Salah dari Liverpool 3 gol. Brian Mbeumo dari Brentford 3 gol. Heung-min Son dari Tottenham 2 gol. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.